Kalau kita fikirkan berkenaan dengan waktu yang kita lakukan sepanjang hari, kita ada 24 jam. Tetapi berapa banyak masa yang sebenarnya kita habiskan untuk kita mentelaah, untuk kita membaca, mungkin paling tidak kita melihat Al-Quran. Sedangkan melihat Al-Quran pun boleh memberikan kita pahala yang banyak. Jadi inilah dia antara salah satu peringatan untuk diri saya sendiri juga dan juga kepada semua pendengar, agar kita menggunakan mukjizat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terdapat pada kaum-kaum yang lain, di mana kita dapat menjadi satu petunjuk untuk Al-Quran, kita dapat mengambil ibrah dan juga apa kesimpulan yang baik daripada Al-Quran. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini, amalan-amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan sebagai umat Islam ya, Abra dan juga pendengar, semestinya hubungan kita dengan Al-Quran ini adalah ibarat isi dengan kuku. Kerana ianya cukup erat sehingga kita tidak boleh berpisah dengannya. Dan tambahan pula dengan kewujudan kecanggihan teknologi masa kini seperti yang Abra kongsikan tadi, sepatutnya kita tidak ada lagi alasan untuk umat Islam tidak celik pada Al-Quran. Betul tu Azlan. Jadi kita kena gunakan ya. Semua pendengar pun pasti ada aplikasi Al-Quran tersebut. Gunakan sebaiknya, insya-Allah dengan apa yang kita lakukan ini akan mendapat keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saudara juga boleh ikuti siaran langsung kami, Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan pada malam ini, menerusi frekuensi-frekuensi Nasional FM, ataupun boleh juga menonton melalui TV1 dan juga atas talian live streaming di Facebook JAKIM, dan dengarkan kami melalui saluran Astro 869 ataupun MyTV 701. Buat mereka yang lebih menggemari tontonan di atas talian, terus layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Ya, buat saudara yang ingin mendapatkan informasi terkini berkenaan hal ehwal agama khususnya di Malaysia, jangan lupa untuk like juga ataupun follow Facebook, Instagram dan Twitter JAKIM. InsyaAllah banyak informasi yang bermanfaat dan yang penting saudara boleh dapatkan melalui pautan media sosial tersebut. InsyaAllah. Dan Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan yang sedang berlangsung ini telah pun tiba ke hari yang ketiga sebenarnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua, yang telah pun bermula pada 22 Oktober 2021 tempoh hari dan sehingga 26 Oktober 2021 nanti. Dan sebentar lagi kita akan diperdengarkan dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari 6 orang qari dan juga qariah dari seluruh Malaysia. Jadi siapa yang kita akan diperdengarkan pada malam ini? Dan malam ini sebenarnya Abra, kita kongsikan sekali lagi, kita akan dengarkan 6 orang qari dan juga qariah yang yang mana pada malam ini kita akan ke negeri Johor, di Selangor, Sarawak, Kelantan dan juga ke Perak. InsyaAllah. Dan nama-nama hebat yang akan dibawakan pada malam ini iaitu Tuan Haji Aziz bin Mustaqim, Datuk Haji Ismawi bin Haji Duet, Puan Hajah Munirah binti Kasim, Puan Faizah binti Muhammad Hussein, Tuan Haji Razi bin Kamarul Hailan dan Puan Hajah Umi Kalsum bin Maksim. Mungkin Abra nak kongsikan apakah taranum kegemaran yang biasanya akan dibacakan oleh qari sebentar nanti. InsyaAllah kita akan dengarkan Haji Aziz bin Mustaqim dengan taranum kegemaran beliau dengan lagu Nahwan. Kita dengarkan, kita terus ke pentas utama untuk kita perdengarkan bacaan daripada Haji Aziz bin Mustaqim selaku Johan Kebangsaan wakil daripada negeri Johor pada tahun 2007. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن
إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك التواب الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bertemu di malam yang ketiga. Saudara, tahukah anda di dalam Al-Quran mengandungi 202 doa yang terkandung dalam 52 surah yang dipersembahkan dalam pelbagai versi? Salah satunya doa seperti mana yang Qari bacakan tadi adalah doa Nabi Ibrahim. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Nabi Ibrahim berdoa, berilah negeri Mekah ini aman dan tenteram dan dilimpahi rezeki buah-buahan yang melimpah ruah kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saudara penonton sekalian, salah satu tempat mustajabnya doa adalah di hadapan Kaabah. Bagi mereka yang ada pengalaman pertama kali menatap dan berhadapan melihat Kaabah, tentulah tahu perasaan yang sangat hebat apabila kita berhadapan dengan Kaabah. Menggeletar tubuh badan kita, mengalir air mata kita, menyempersembahkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Baihaqi, di antara penjuru Hajarul Aswad dan pintu Kaabah adanya Multazam. Dan tidak ada doa yang dipersembahkan oleh hambaku kecuali Allah perkenankan doanya. Kata Allah lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, katakanlah aku hampir kepada mereka. Masya Allah, adalah satu kata-kata yang hebat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seterusnya daripada Qari'ah yang sebentar lagi,
Sepanjang ayat 124 hingga 128 yang dibacakan oleh Qari sebentar tadi, ada empat doa Nabi Ibrahim yang terkandung di dalam ayat tersebut. Apa kata, saya bagi kerja rumah kepada anda, anda cari di dalam Al-Quran dan tulis di dalam akaun Facebook anda dan kongsikan dan hashtag Majlis Tilawah Al-Quran 2021. Saya nantikan carian anda. Baik saudara, itu dia tadi Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hariri Daud. Dan seterusnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Puan Faizah binti Hussein, Qariah dari negeri Selangor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصير فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا قالوا يا أبانا
سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما دخلوا على يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, begitulah berakhirnya bacaan qariah tadi, petikan daripada surah Yusuf. Menyambung tadabbur kita pada malam ini, saya pilih ayat ke-93 untuk kita perhatikan secara bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu biqamisi hadza fa'alquhu 'ala wajhi abi ya'ti basira." Sadaqallahul azim. Kata Nabi Yusuf, "Pergilah dengan membawa bajuku ini dan usapkanlah di wajah ayahku. Nanti akan datang penglihatannya semula." Amatlah menarik untuk kita perhatikan pada kisah Nabi Yusuf ini. Bagaimana kita tahu Nabi Yusuf, baginda tahu apa yang sedang terjadi pada ayah yang dikasihi, sekalipun jarak telah memisahkan mereka untuk jangka masa yang sangatlah lama. Dan perhatikan pada ayat yang kita bacakan tadi. Pada lafaz yang berakhir dengan kalimah basira ini mengajar kita, ada di sana ikhtiar yang sedang seorang anak walaupun jauh dan lama tidak bertemu, tetapi berusaha mengubatkan sakit yang sedang dihidapi oleh sang ayah. Realitinya hari ini, ada anak yang hidup serumah dengan ibu dan ayah
jarak tidak membezakan mereka dan duduk dalam keadaan satu masa yang sama. Tetapi ada yang tidak peduli dan seakan-akan ada jarak di antara mereka dengan ibu ayah. Belajarlah daripada ayat ini untuk kita jadikan sebagai pengajaran di musim COVID yang entah bila akan berhentinya. Tanyakan khabar kepada ibu dan ayahmu yang sabar menanti kepulangan anak-anak yang dikasihi. Dan duhai anak, angkatlah, tadahkanlah tanganmu dengan tangan yang pernah dipimpin oleh ibu ayah. Mohonlah kepada Allah, wahai Allah, ampunkanlah wanita yang pernah bersusah payah untuk melahirkan kami, yang pernah kami tumpangi rahimnya selama 9 bulan, 10 hari lamanya. Bersusah payah melahirkan kami sehingga koyak kulitnya, luka isinya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya kerana melahirkan kami, wahai Allah. Dan ampunkanlah lelaki yang sentiasa tidak pernah kenyang kerana berusaha untuk mengenyangkan kami, wahai Allah. Keluarnya pagi, baliknya di malam hari, semata-mata kerana mencari rezeki untuk kami, wahai Allah. Mudah-mudahan doa yang sentiasa kita panjatkan ini, Allah rezekikan kita untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat memberikan kepulangan yang sama kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, itu dia tadi perkongsian Ibrah yang cukup menarik sekali oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar berkenaan dengan surah Yusuf ayat yang ke-93. Jadi buat pendengar yang mengikuti kami di rumah, jangan lupa untuk sediakan juga bersama dengan saudara naskah Al-Quran supaya dapat bersama-sama kita mentadabur Al-Quran dan menghayati Ibrah yang dikongsikan oleh kedua-dua mereka. InsyaAllah. Dan apa yang boleh saya simpulkan tadi Azlina, di mana saya dapat saksikan Ustazah Nazirah apabila beliau bercakap tentang ibu bapa, sangat sangat menyentuh hati saya. Dan nampaknya mungkin ramai juga yang sudah mengambil peluang setelah dibukakan sekatan jalan raya yang telah ada sebelum ini. Alhamdulillah dapat berjumpa ibu bapa, tetapi kepada mereka yang masih juga belum berkesempatan, saya doakan agar usaha untuk berjumpa ibu bapa itu dipermudahkan, insyaAllah. Dan Azlina dan juga pendengar, dengan kita nak bercakap berkenaan dengan tadabbur Al-Quran, kita mampu bezakan di antara kebenaran dengan kejahilan apabila kita mentadabburnya. Kita boleh tengok apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh baca, kita boleh dalami dan juga kita boleh selami apa yang apakah yang boleh disimpulkan dengan ayat-ayat tersebut, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad ayat yang ke-29 yang bermaksud, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan juga manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sempurna beringat dan mengambil iktibar. Ya, semoga kita semua terus menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan saya juga ingin ingatkan kepada saudara yang mungkin baru saja, pendengar yang baru saja bersama kami, pada malam ini kami bawakan secara langsung majlis tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan dari studio utama Yusof dan juga studio mini Al-Qasas Kompleks Islam Putrajaya, di mana dua orang Qori dan juga Qoriah telah pun memperdengarkan alunan bacaan masing-masing. Jadi kita ada lagi 4 orang Qori dan Qoriah pada malam yang ketiga ini, insyaAllah. Semuanya seketika saja nanti. Tapi sebelum itu kita hayati dulu lirik lagu ini, Cahaya 114, persembahan Khai Bahar. Terus setia bersama kami di Nasional FM. واجعله لنا إماما ونورا
tapi itu hanya pura-pura. 114 teman yang memberikan cahaya. Mana Al-Fatihah, mana Yasin, mana Al-Waqiah. Pilih kata hati atau jalan nafsu yang menggila. Cari makna kata Quran yang menunjuk jalan hidayah. Alhamdulillah, itu dia tadi kita baru sahaja berehat sebentar dengan lagu Cahaya 114 dari Khai Baha. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar lebih banyak lagi penghasilan lagu Arus Perdana yang berunsurkan dakwah dan juga nasihat mengajak pendengar menuju ke arah yang lebih baik. Ya, betul tu, Abrar. RTM selaku badan induk penyiaran bagi pihak kerajaan akan sentiasa berusaha yang terbaik dalam menyediakan rancangan siaran berlandaskan Islam bagi terus menegakkan syiar agama Islam di Malaysia. Dan dengan hasil usaha sama bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, maka terhasillah program-program Islamik yang berkualiti, insyaAllah. Dan malam ini, saudara, Majlis Tilawah Al-Quran Johan Johan Kebangsaan akan diteruskan lagi dengan 4 orang Qori dan Qoriah yang akan mempersembahkan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim dengan pelbagai teknik bacaan yang pastinya menarik perhatian ramai. Baik, Abrah, sebelum kita mendengarkan Qori yang seterusnya, iaitu Qori yang ketiga dari Sarawak, saya suka kongsikan antara fakta menarik berkaitan dengan tilawah Al-Quran antarabangsa yang pernah diadakan di Malaysia. Antaranya, pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa mula diadakan sejak 1961 sebelum ditukar namanya kepada Musabakah Al-Quran peringkat antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. Kemudian ia
dinamakan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa dan akhirnya dinamakan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa sejak 2014. Dan untuk makluman semua juga, Stadium Merdeka adalah merupakan lokasi tradisi bagi majlis untuk diadakan sebelum dipindahkan ke Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC mulai 1986. Baik, sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Kori yang ketiga pada malam ini, merentasi Laut Cina Selatan, Kori dari negeri Sarawak, iaitulah yang berbahagia Datuk Haji Ismawi bin Haji Duit yang akan membacakan Surah Ali Imran ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا
Alhamdulillah, bertemu sekali lagi. Masya Allah, indah sungguh bacaan yang disampaikan oleh Qari sebentar tadi, membacakan dari surah Ali Imran bermula ayat 103. Jom teropong pada tersebut juga. Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bihablillah, tali Allah yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Dan jami'a bermaksud keseluruhan Al-Quran, membawa maksud berpegang teguhlah kepada Al-Quran secara keseluruhannya dan jangan berpecah belah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya apabila menyertai majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa sejak tahun 2014, saya cukup bertuah dan seronok. Kerana saya berkenalan dengan begitu ramai wajah-wajah qari dan qariah yang kita paparkan ini. Ada yang mata sepet macam saya, ada yang mata biru, ada yang kulit cerah, ada yang biji mata je putih. Semuanya ini datang daripada benua Afrika, Asia, Eropah dan pelbagai. Tapi yang peliknya saudara, bila naik pentas semuanya membaca lafaz yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, inilah mukjizat Al-Quran. Saudara, di dalam kajian menunjukkan bahawa Al-Quran telah diterjemahkan sebanyak 114 bahasa dan kalau diterjemahkan dalam satu naskah sebanyak 47 bahasa yang telah diterjemahkan Al-Quran. Dan hebatnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1964 majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa hanyalah ada 3 negara sahaja menyertainya. Namun sekarang, Masya Allah, ada 99 negara menyertai majlis tilawah peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Malaysia. Masya Allah. Termasuklah ada satu negara baru namanya Ivory Coast. Negara Yaya Tore pun dah masuk tilawah Al-Quran. Masya Allah.
Tahniah Jakim, tahniah Malaysia. Al-Quran telah menyatukan kita semua. Jom kita ikuti pula bacaan daripada Ustazah Faizah Muhammad Hussein. Baik saudara, sekarang kita akan ke studio RTM Negeri Kelantan untuk mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Qariah yang keempat pada malam ini, Hajah Munirah binti Kasim dari negeri Kelantan dengan ayat bacaan Al-Anfal ayat yang ke-53. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل وهم لا
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, begitulah lunak dan merdunya alunan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh qariah keempat kita, Hajjah Munirah daripada negeri Kelantan. Saya pilih ayat yang kelima daripada Suratul Anfal untuk kita tadabburkan secara bersama. Firman Allah, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Pesan Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini mengajarkan kita, segala nikmat yang telah Allah berikan takkan berubah melainkan tangan kitalah yang membuat pilihan. Dan di sana juga ada firman Allah yang menyatakan, ada nikmat yang telah Allah berikan bermulanya dengan baik tetapi berakhir dengan kehancuran. Umpamanya, hari ini lihat keluarga yang kita miliki. Keluarga, anak isteri, suami yang kita kasihi. Bagaimana di sana keluarga yang kita cintai ini, andailah tergamak sang ayah mengambil rasuah, andailah tergamak dan sampai hati ibu menipu di sana dan sini, maka tidak mustahil sekiranya keluarga yang kita miliki ini akan musnah dan hancur di suatu hari. Tangan inilah, tangan ini yang mengubah nikmat, menukarkan ia menjadi laknat. Ada juga balasan yang tidak Allah berikan di dunia. Nota terakhir Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Kata Allah, wa innallaha samii'un 'alim. Kalimah samii'un 'alim mengajar kita Allah itu Maha mendengar. Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan.
ada balasan yang tertangguh di dunia, tetapi sudah tentu dan sudah pasti Allah akan perhitungkan di akhirat sana. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, saudara, itu dia tadi ibrah yang disampaikan oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar. Begitulah kehidupan kita selaku seorang manusia. Kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya Azlina. Di mana dapat saya saksikan sendiri, kita semua dapat saksikan nikmat ini yang paling mudah. Yang kita nak katakan adalah nikmat makan. Iaitu bila datangnya COVID-19, bila ada yang terkena jangkitan, kehilangan deria rasa, menginginkan kembali nikmat makan tu. Jadi ini adalah antara nikmat kecil yang sentiasa ramai melupakan nikmat yang sangat-sangat kecil ini. Dan apa yang saya ingin ketengahkan lagi adalah berkenaan dengan Allah akan menambahkan lagi nikmat kita jika kita bersyukur. Itu yang paling penting. Dan menariknya Azlina, pada malam ini Qori dan juga Qori'ah merupakan johan-johan majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang terdahulu yang saya sendiri saksikan sejak di bangku sekolah lagi. Dan Alhamdulillah hari ini dapat saya dengarkan semula suara lunak-lunak dan merdu ini. Bukan sahaja saya dengarkan semula, tapi siapa sangka melalui Nasional FM saya diberikan peluang untuk mengulas berkenaan persembahan yang boleh saya katakan sebagai idola-idola saya sendiri sewaktu saya kecil. Ya, Alhamdulillah Abrar. Dan juga saudara pendengar, inilah di antara objektif utama Majlis Tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan yang dianjurkan julung-julung kalinya pada tahun ini bagi memberi laluan kepada legenda-legenda Qori dan juga Qori'ah yang mempersembahkan kemampuan dan juga kehebatan mereka dalam melantunkan suara alunan indah bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan menggunakan teknik yang indah dan juga gaya bacaan yang mantap. Alhamdulillah. Yang saya harapkan dan kami harapkan untuk pendengar semua, semoga usaha yang diambil ini mendapat keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya akan menjadi asbab untuk kita semua memperoleh pahala tambahan dalam mengejar syurga yang abadi. Ya, bercerita mengenai dengan tilawah Al-Quran antarabangsa ini, tahun 1964 merupakan kali pertama peserta Qori'ah dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa, iaitu Datuk Hajah Farida Ahmad Saman yang merupakan johan Qori'ah antarabangsa yang pertama. Itu fakta menarik. Tetapi kita dengarkan dulu sebuah lagu nyanyian kumpulan Nasheed Far East yang berjudul Syahadah. Saat lahirku ke dunia, kalimah pertama dibisikkan ke telinga. Itulah detik yang paling dinanti seorang ayah menyambut lahir zuriatnya. Nyenyaknya tidurku di buaian ibu, didodoi kalimah yang sama.
Seluruh hidupku pada cinta yang teragung telah ku untukkan jiwa dan ragaku menjadi hamba yang taat. Itu antara bait-bait lirik lagu Syahada yang dinyanyikan oleh kumpulan Faris. Semoga mesej yang ingin disampaikan oleh kumpulan Faris ini menerusi lagu Syahada sampai masuk ke dalam hati kita, seterusnya mendapat kebaikan untuk semua. Betul, betul, betul. Dan begitulah sebenarnya peranan hiburan dalam penyebaran dakwah di era yang baru ini. Siapa kata kan, berhibur itu hanya membawa kepada kelalaian, tetapi sebenarnya berhibur juga boleh menyeru ke arah kebaikan seandainya ianya berada di landasan yang benar, dan juga pemain-pemain industri perlu mengambil langkah yang sangat penting dalam perkara ini. Dan yang penting sekali, janganlah berhibur sehingga hanyut dan juga lalai, melupakan tujuan utama Allah meletakkan kita di dunia ini. Ya, dan buat pendengar yang baru saja bersama kami malam ini, kami bawakan secara langsung majlis tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan dari studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya dan juga studio mini Al-Qasas. InsyaAllah. Dan ini juga antara merupakan sebuah usaha dan juga langkah yang sangat penting oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dalam memastikan pentadbiran agama Islam di Malaysia terus lancar dan diingati. Dan semoga dengan usaha ini menjadi asbab keunggulan, kekuatan dan juga kemantapan syiar Islam di Malaysia khususnya. Baik, saudara, sekarang kita akan ikuti sama-sama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh qori yang kelima pada malam ketiga ini dari negeri Perak, Tuan Haji Razzi bin Kamarul Hailan, yang akan membacakan surah Saba ayat yang ke-18. InsyaAllah, sama-sama kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث
الحديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل قال ذرة في السماوات لا يملكون مثقال ذرة في السماوات فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له من وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير صدق الله.
Allahul Azim. Masya Allah. Saya memang minat sungguh kepada Tuan Haji Razi Kamarun Hailan. Celering bulu roma bila dengar Tuan Haji baca. Bukan sahaja bacaannya sedap, bahkan ayat yang dipilih pun Masya Allah hebat sekali. Anda duduk dengan tenang, saya janji tadabbur kali ini memang padu. Jom kita saksikan ayat 18 surah Saba yang dipilih. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا إِلَى akhir ayat. Dan di antara penduduk negeri Saba, negeri sekitarnya dilimpahi berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Dr. Salah Al-Khalidi di dalam kitabnya Qasasul Qur'ani, setelah Nabi Sulaiman berdakwah melalui Hudhud kepada Ratu Balkis, Ratu Balkis memilih untuk beriman. Pada waktu itu, negeri Saba dilimpahi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya kebun di kiri dan kanan dan begitu indah sekali negeri Saba, sehinggakan Allah sebut, inilah negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba, apabila Ratu Balkis meninggal dunia, diutuskan beberapa orang rasul dan penduduk Saba kembali menyembah matahari kufur kepada Allah. Lalu datanglah banjir besar yang menyembungi dan menghancurkan Saba. Allahu Akbar. Dan pada waktu itulah hancurlah semua negeri Saba kering kontang. Dan tumbuhnya pada waktu itu pohon-pohon yang pahit atas perbuatan mereka sendiri. Para hadirin sekalian, kisah di dalam Al-Quran bukan kisah biasa, tetapi adalah kisah untuk kita ambil iktibar. Wataknya mungkin berbeza, lokasinya mungkin berbeza, tetapi ceritanya sama. Saya pasti anda mahu saya teruskan lagi ibrah pada kali ini tentang cerita negeri Saba. Tetapi saya bagi kerja rumah kepada anda untuk anda semak, lanjutkan pembacaan anda cerita negeri Saba pada surah Saba ayat 12 sampai 19 dan surah An-Namlu ayat 22 sampai 44. Saya janjikan kisah yang sangat menakjubkan. Alhamdulillah, baru saja bersama dengan Ustaz Hariri Daud berkenaan dengan surah daripada surah As-Saba ayat yang ke-18. Ha, itu dia Ustaz Hariri sempat memberi kerja rumah buat pendengar semua untuk terus membaca kisah daripada surah As-Saba ini. Dan itu dia, Al-Quran merupakan sebuah kitab di mana penuh dengan cerita, cerita kisah-kisah Nabawi yang lama-lama yang kita boleh ambil iktibar, yang boleh kita buka, boleh kita singkap dan kita jadikan sebagai taulah dan juga pedoman untuk kehidupan kita seharian. Ya, cukup menginsafkan kita, betul Tuan Abra. Dan buat pendengar semua, Kori dan juga Kariah yang berada di luar daripada kawasan Lemah Kelang, semuanya berisalah langsung dari studio RTM negeri masing-masing dengan mengambil peluang menggunakan kelebihan teknologi terkini, aplikasi Zoom digunakan untuk menyiar bacaan mereka secara langsung dengan kemampuan studio utama Yusof dan studio mini Al Kosos di Kompleks Islam Putrajaya ini bagi menyiarkan majlis ini secara atas talian ataupun secara maya. Dan saudara juga boleh ikuti siaran langsung kami bagi majlis tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan pada malam ini menerusi frekuensi-frekuensi Nasional FM, ataupun boleh juga menonton melalui TV1 live streaming di Facebook Jakim dan melalui siaran Astro 869 dan MyTV 701. Dan buat penggemar penonton atas talian, terus layari www.rtmclick.com.
rtm.gov.my. Baik Abra, seketika saja nanti kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada Qari'ah kita yang terakhir pada malam ini, yang keenam, yang merupakan Johan Kebangsaan dan juga Johan Negeri Johor bagi tahun 1983, 1994 dan juga tahun 2000, iaitulah Puan Hajah Umi Kalthum bin Madsin yang menggemari Taranum yang banyak sebenarnya, Abra. Di antaranya Bayati, Soba, Nahwan, Rost, Sikah dan juga Jiharkah. Dan memandangkan beliau juga merupakan seorang guru Al-Quran, jadi tidak kita anggap satu perkara yang asing untuk seorang guru Al-Quran memahirkan diri mereka sendiri untuk mengetahui jenis-jenis bacaan yang berbagai. Dan saudara, kita ikuti persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah terakhir pada malam ini. Kita bawakan dari studio RTM Negeri Johor, iaitulah Puan Hajah Umi Kalthum bin Madsin yang akan membacakan surah An-Nahl ayat yang ke-96. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس
Sadaqallahul Azim, Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah. Sampai kita kepada qari'ah yang terakhir sebentar tadi, Hajjah Ummi Kulthum yang telah membacakan petikan daripada Suratun Nahl. Dan saya pilih ayat untuk kita tadabburkan malam ini sebelum mata kita pejamkan, ayat ke-96 untuk sama-sama kita perhatikan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العظيم. Firman Allah pada ayat ini, apa yang ada di sisi kamu semuanya akan lenyap, dan yang kekal hanyalah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana juga ada satu motivasi yang sedang Allah Ta'ala sampaikan kepada orang-orang yang sabar atas kehilangan dan segala ketentuan. Allah akan gantikan kesabaran itu dengan sebaik-baik ganjaran. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangkan manusia, manusia akan mati. Cintakan bunga, bunga akan layu. Sayangkan, kumpulkan harta yang kita miliki, yang kita genggam dengan segenggam-genggamnya, sampai masa akan diagih dan difaraidkan. Wajah yang cantik habis usia, akan tinggal hanyalah tulang temulang. Apa yang kekal? Yang kekal hanyalah amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan sebagai bekalan. Termasuklah yang hari ini yang sedang penonton lakukan. Luangkan seketika malam waktu ini untuk kita mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tahu tak, untuk kita menjayakan majlis pada hari ini, selama 5 hari ini, lebih daripada 100 orang kru penerbitan yang susah payah malamnya tidak berehat semata-mata untuk pastikan majlis ini dapat dilaksanakan. Kita doakan mudah-mudahan segala
lelah dan payah mereka ini Allah Ta'ala jadikan, nilaikan sebagai sebaik-baik ganjaran yang akan diberikan. Mudah-mudahan jadi satu perkongsian yang baik untuk kita semua dan mudah-mudahan malam ini berakhir dengan kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Baik saudara, dengan berakhirnya ibrah yang disampaikan oleh Ustazah Nazira Abu Bakar itu tadi, maka tamatlah sudah majlis tilawah Al-Quran Johan-Johan Kebangsaan bagi malam yang ketiga ini. Dan insyaAllah nantikan 6 orang lagi Qori dan juga Qoriah pada malam esok, malam yang keempat, iaitulah Encik Muhammad Qaim Nizar bin Sarimi dari Kelantan, Puan Sharifah Khasif Fazilah Said Muhammad Badu Zaman dari Kuala Lumpur, Encik Muhammad Ayub bin Maidi dari negeri di Bawah Bayu, Sabah, Puan Marzian binti Muhammad Deli dari Pulau Pinang dan Hajar Hamas binti Abdullah dari Johor serta Datuk Hajar Faridah binti Haji Mat Saman dari negeri Kelantan. InsyaAllah. Baik, kita jumpa lagi pada malam esok, malam yang keempat insyaAllah, bersama saya Abrar Sanusi dan juga rakan pengulas Nur Azlinah Nordin. Kami mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan dari Unit Siaran Luar Radio RTM Amiruddin Masrazi, Ridwan Ismail, Muhammad Khairul Hassim, Muhammad Zamli Ismail dan Ahmad Fazil Ma'ruf. Ya, serta ribuan terima kasih diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM dan juga kepada penerbit konti Puan Azizah Nga, penerbit penyelaras Encik Abdul Risham Abdul Manap dan penerbit eksekutif Puan Rohani Musa. Kembali ke konti Nasional FM bersama dengan DJ Rani Sadri. Assalamualaikum.